Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ نسأل الله أن يؤيدنا وإياكم وجميع المسلمين من النار. الحمد لله segala puji bagi Allah atas kesempurnaan yang terpuji atas kesempurnaan dan terpuji atas kenikmatan demi kenikmatan yang dengan dan tanpa pujian kita, yang dengan dan tanpa ketaatan dan ketakwaan kita akan senantiasa sempurna dan agung, yang tidaklah memerintahkan hambanya untuk mengagungkan dirinya baik dengan perkataan dan perbuatan kecuali sebagai bentuk kasih sayang dan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala terhadap hamba. Karena sejatinya Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkan sedikit pun dari ketaatan hamba, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala di antara bentuk kebaikannya adalah ketika Allah Subhanahu wa taala memudahkan untuk kita sebab-sebab yang dengannya kita mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat, memudahkan untuk kita untuk mentaatinya, memudahkan kita untuk beribadah kepadanya. Semua ini adalah kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tidak bisa mengelak dari kenyataan bahwasanya kita makhluk dari yang tadinya tidak ada kemudian diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang tidak ada pilihan setelah kita mati kecuali surga atau neraka. Oleh karenanya wallahul musta'an, sebagian salaf Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu taala dalam salah satu statementnya beliau mengingatkan, inna ma khuliqtum lil abad walakinnakum tanquluna min darin ila dar. Sungguhnya tidak ada seorang pun di antara kalian kecuali ketika diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala diciptakan untuk kehidupan yang abadi. Tidak ada seorang pun di antara kita kecuali ketika keluar dari rahim ibu-ibu kita diciptakan untuk kehidupan yang selama-lamanya, apakah itu di surga atau di neraka. Hanya saja kalian berpindah dari satu fase ke fase yang lain dalam kehidupan ini sampai kemudian kita berujung di surga atau di neraka. Ya, maka selagi tidak ada kesudahan bagi setiap anak Adam kecuali surga atau neraka menjadi kebutuhannya, menjadi kebutuhan seorang hamba
agar bagaimana seorang bisa sabar dan konsisten di atas ketaatan, di atas ibadah, di atas ketakwaan, sehingga seorang mendapatkan kebaikannya di akhirat. Adapun hal-hal yang Allah takdirkan dalam dinamika kehidupan seorang, yang terkadang sebagiannya diciptakan dalam kondisi sempit dan sebagiannya ditakdirkan dalam kondisi lapang, semua itu adalah dinamika yang tidak memalingkan kita dari tujuan kenapa kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagian salaf rahimahumullah, mereka mengatakan, ma kunna nubali ala ayyi halin kunna idza ata'na Allah. Kami tidak pernah peduli Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan apa dalam kehidupan kami, apakah itu kelapangan atau kesempitan, kesuksesan atau kegagalan, kebahagiaan atau kesedihan. Kami tidak pernah peduli Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan kita dinamika hidup seperti apa, asal kami bisa terus mentaati Allah Subhanahu wa taala. Dalam kondisi lapang seorang terus taat kepada Allah Subhanahu wa taala, demikian juga seorang diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berada di atas ketaatan meskipun dalam kondisi sulit. Ini adalah kebutuhan kita. Kita semua sadar bahwasanya problematika hidup kita tidak akan bisa kita jadikan alasan ketika kita menjauh dari Allah Subhanahu wa taala, ketika kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika kita meninggalkan keistiqomahan dan mengambil jalan yang lain dalam menyikapi dinamika hidup kita. Kita tidak bisa kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala beralasan atas kemaksiatan kita, atas kedurhakaan kita, atas dosa-dosa kita, dengan kefakiran misalnya, atau dalam beralasan dengan sakitnya kita, atau beralasan dengan apapun dari dinamika hidup yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Maka kebutuhan menjadi kebutuhan kita, bagaimana caranya berbekal dengan hal-hal yang menjadi sebab kita lebih nyaman berada di atas ketaatan, kita merasa lebih nyaman di atas ibadah dan ketaatan. Karena sebagaimana kita ketahui, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, khuffatil jannatu bil makarih wa khuffatin naru bi syahwat, bahwasanya rute menuju surga dikelilingi dengan banyak hal yang mayoritasnya bertentangan dengan dorongan hawa nafsu kita, sementara neraka sebaliknya. Dan Al-Imam Ibnul Jauzi rahimahullahu taala beliau menyebutkan, man lam yaral awaqib ghalaba alaihi al-his, barang siapa yang tidak bisa melihat konsekuensi dari setiap opsi yang dia pilih dalam kehidupan ini, maka seringkali tindakan-tindakannya, inisiatif-inisiatifnya ketika dia memilih hal-hal tertentu dalam hidupnya yang menjadi dorongannya hanyalah sesuatu hal yang sifatnya duniawi. Ketika seorang tidak mengetahui konsekuensi dari setiap apa yang dia amalkan, konsekuensi dari setiap apa yang dia ucapkan, konsekuensi dari setiap pilihan dalam hidup dia, efeknya di neraka, efeknya di akhirat, bagaimana efeknya, maka seringkali kondisi di mana seorang minim bekal, minim pengetahuan, minim informasi tentang konsekuensi dari apa yang dia lakukan, menjadi seorang wallahu almusta'an yang menjadi pendorong dia dalam beraktivitas adalah hal-hal yang tidak mendekatkan seorang ke dalam surga, hal-hal yang tidak menjadi sebab kebaikannya. Maka seorang wallahul musta'an berusaha mencari sebab-sebab
yang dengannya dia lebih mampu mengecilkan dirinya, menjadikan seorang hamba tahu diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala bagaimana posisinya. Karena pencapaian sejatinya, pencapaian prestasi seorang hamba justru terletak pada sejauh mana dia mampu untuk mengecilkan dirinya, menghambakan dirinya, menghinakan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang dengan itu seorang hamba di hadapan perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala mampu untuk mematuhi Allah Subhanahu wa taala secara total dan tidak tebang pilih. Karena sejatinya ketika seorang hamba, wallahul musta'an, selektif dalam menyikapi, merespon perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala, seakan-akan secara implisit hamba tersebut merasa bahwasanya dirinya sejajar dengan Allah Subhanahu wa taala sehingga berhak untuk mengatakan hal-hal tertentu, perintah-perintah tertentu atau larangan-larangan tertentu relevan dan tidak relevan untuk dirinya. Sehingga dia pun melakukan perintah yang A dan meninggalkan perintah yang B, meninggalkan larangan yang A dan melakukan larangan yang B. Ini adalah wallahul musta'an bentuk seorang hamba yang tidak bisa menempatkan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana seharusnya sebagai seorang hamba. Pencapaian yang seharusnya menjadi cita-cita setiap dari kita adalah bagaimana dengan berjalannya umur dia, dia lebih mampu menghambakan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, berusaha agar dalam kehidupan dia, wallahul musta'an, pada titik tertentu dia menjadi lebih baik di hadapan perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala. Dia menjadi punya alasan yang kuat untuk tidak menolak apapun yang menjadi perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala. Dia mengetahui bahwasanya perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala bersumber dari kesempurnaan kasih sayang, kesempurnaan ilmu yang ada pada Allah Subhanahu wa taala. Yang kita sebagai seorang hamba tidak lebih mengetahui dari Allah Subhanahu wa taala apa yang lebih baik untuk kita dibandingkan Allah Subhanahu wa taala. Maka dibangun di atas keimanan seorang bahwasanya Allah Subhanahu wa taala al-alim al-hakim, la yadzlimu rabbuka ahada, tidak mendzalimi hambanya seorang pun. Dibangun di atas keimanan dia terhadap nama-nama Allah Subhanahu wa taala, dia berdinamika. Dinamika seorang hamba adalah sebagai bentuk respon atas keimanan dia terhadap kandungan yang terdapat pada nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama yang sempurna, nama-nama yang indah, nama-nama yang paling baik. Maka beribadalah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nama-nama tersebut. Yang mana sebagian ulama menyebutkan maksud dari ayat ini adalah seorang dalam kehidupan dunia ini berdinamika sesuai dengan keimanan dia terhadap nama-nama tersebut. Ketika seorang mengimani bahwasanya Allah Subhanahu wa taala al-alim, maha mengetahui, seorang tidak berusaha untuk menginterupsi apapun yang menjadi perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala. Seorang tidak mencari pembenaran ketika tidak mampu untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala dalam sebagian perintah dan larangannya, tapi seorang beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak kemudian menjajarkan dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala, menganggap sebagian perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala sebagai
sesuatu yang tidak relevan untuk dirinya. Seakan-akan dia secara implisit mensejajarkan dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala dalam hal siapa yang lebih mengetahui kebaikan untuk diri seorang hamba. Demikian juga konsekuensi dari keimanan seorang atas kesempurnaan ilmu yang terkandung pada nama Al-Alim yang ada pada Allah Subhanahu wa taala. Seorang mengkondisikan dirinya agar bisa menerima apapun yang menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Musibah demi musibah, ujian demi ujian, kondisi sempit demi kondisi sempit, seorang sudah mempersiapkan agar ketika hal itu terjadi, seorang hamba tetap mampu mewujudkan ubudiahnya dan penghambaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagian sahabat radhiyallahu an dinukilkan dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bahwasanya beliau berkata, "Li ana udza ala jamratin aw aqbidu 'alayha hatta tabrud ahabba ilayya min an akula fi syai'in kana ya laitahu lam yakun." Seandainya saya harus menggigit bara api atau memegangnya sampai dia dingin, itu lebih saya cintai dibandingkan saya mengucapkan sesuatu yang telah Allah takdirkan untuk terjadi dengan perkataan saya seandainya itu tidak terjadi. Maka Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ulamanya para sahabat, beliau memahami bahwasanya ucapan seseorang yang mengatakan seandainya masalah ini tidak terjadi, seandainya musibah ini tidak terjadi, seandainya hal negatif ini tidak terjadi, ini bukan perkataan dan ucapan yang ringan. Beliau lebih memilih menggenggam bara api sampai dia menjadi dingin dibandingkan keluar dari lisannya ucapan-ucapan semacam itu. Karena adalah bentuk bahwasanya seorang hamba merasa dirinya lebih tahu dibandingkan Allah Subhanahu wa taala tentang apa yang terbaik untuk dirinya, untuk hamba. Oleh karenanya wallahul musta'an. Hal ini dan yang semisalnya adalah hal yang terkadang muncul dari kita yang merupakan representasi dari lemahnya penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mungkin bisa jadi ada korelasinya dengan ucapan Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Ketika Anas bin Malik mengatakan, "Innakum lata'maluna a'malan hiya indakum ataqu minasy'ar wa hiya indana fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam minal mubiqat." Sungguhnya kalian banyak melakukan hal-hal, banyak melakukan perbuatan-perbuatan dan amalan-amalan yang kalian menyangka bahwasanya itu tidak lebih berat dari sehelai rambut, tapi ternyata jika hal itu kita melakukannya pada saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih hidup, kami menganggapnya sebagai suatu hal yang membinasakan. Menunjukkan bahwasanya wallahul musta'an, ada sebagian hal yang sebenarnya di sisi Allah Subhanahu wa taala berat dan besar, tapi kita melakukannya dan tidak merasakan hal itu sebagai bentuk suatu hal yang besar atau dosa yang besar. Ibnu Rajab Al-Hanbali rahimahullahu taala dalam Jami'ul Ulum wal Hikam, beliau menyampaikan yang maknanya ketika seorang mengurungkan dari berbuat maksiat, urung berbuat maksiat, dan yang ada dalam hatinya, yang ada pada kepalanya hanya khawatir, kekhawatiran bahwa kemaksiatan yang akan dia lakukan akan terekspos, akan terlihat oleh manusia, sehingga dia pun berhenti dalam keadaan sama sekali tidak ada
di hatinya sedikit pun motivasi meninggalkan kemaksiatan itu karena Allah Subhanahu wa taala melihatnya, Allah marah. Barang siapa yang motif ketika meninggalkan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala hanya itu, ya, hanya khawatir dari penglihatan manusia, dari perhatian manusia, atau dari penilaian manusia, hanya itu yang menjadi sebab dia kemudian mengurungkan kemaksiatan. Tidak ada sedikit pun dalam hatinya terbenak bahwasanya Allah melihat, Allah enggak ridha, Allah marah. Enggak sedikit pun terlintas semacam itu pada dirinya. Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hambali menyampaikan bahwa dosa apapun yang akan dilakukan oleh hamba tersebut tidak lebih, tidak lebih ringan dibandingkan apa yang hamba tersebut terjatuh padanya. Dosa di mana seorang lebih takut kepada manusia dibandingkan takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala masih lebih besar dibandingkan dosa kemaksiatan yang dia urung untuk melakukannya, dosa apapun itu. Maka sebenarnya banyak yang dengan kita semakin belajar dan belajar dan belajar, kita akan lebih mengetahui bahwasanya ternyata banyak kekurangan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita menjadi lebih sadar bahwasanya catatan amal kita akan menjadi penyesalan kita kelak di hari kiamat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri telah menukilkan dari Allah Subhanahu wa taala, innakum tukhthi'una bil-laili wan-nahar, bahwasanya kita berdosa di siang dan malam, tapi di waktu yang sama kita seandainya diminta untuk introspeksi, kita tidak mendapati, tidak menemukan dosa apa yang kita lakukan sepanjang hari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau memiliki alasan yang kuat untuk kemudian beliau beristighfar dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam satu harinya 70 sampai 100 kali. Sementara kita wallahul musta'an karena kondisi kadar taufik yang minim, kita tidak mampu untuk mendeteksi dosa-dosa kita. Dan Al-Allamah Ibnu Qayyim rahimahullahu taala menyampaikan, innallaha idza arada bi 'abdin khaira ja'alahu mu'tarifan bi dhanbi. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala jika menghendaki pada diri seorang hamba kebaikan, Allah jadikan hamba tersebut mempunyai kemampuan untuk mendeteksi dosa-dosanya. Dia punya alasan, lebih punya alasan untuk dalam satu harinya bertobat dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala 70 sampai 100 kali. Ketika seorang dijadikan tidak punya alasan yang kuat untuk menghayati istighfarnya dan tobatnya kepada Allah Subhanahu wa taala, ini menunjukkan bahwasanya kadar taufik yang Allah berikan kepada hamba tersebut sangatlah minim. Ya, maka kita belajar dan belajar, dan yang kita harapkan dengan kita belajar kita lebih mampu menjadi sebab kebaikan untuk diri kita sendiri sebelum kita berpikir kebaikan untuk diri orang lain. Sebagian salaf rahimahumullah sebagaimana dinukilkan dari Mutarrif menyampaikan, Allahumma inni a'udzubik min an yakuna ahadun as'ad bima 'alamtani minni. Ya Allah, saya berlindung dari sebuah kondisi di mana orang yang saya ajari lebih berbahagia dibandingkan saya yang mengajari. Salah berlindung dari kondisi di mana seorang wallahul musta'an menasehati orang lain dan ternyata yang dinasehati lebih berbahagia, lebih beruntung, menjadi lebih baik dibandingkan yang menasehati. Orang bikin status, yang baca status terinspirasi untuk menjadi lebih baik, dan yang bikin status malah tidak punya keinginan yang lebih untuk menjadi lebih baik. Maka kita berlindung dari kondisi ini. Seorang belajar dan belajar, dan yang dia jadikan sebagai motivasi adalah memberikan manfaat untuk dirinya sebelum orang lain.
Al-Allamah Ibnu Al-Qayyim rahimahullah taala mengatakan man syaghala bi nafsihi syaghala an ghairihi, barang siapa yang menyibukkan dirinya dengan dirinya sendiri, dia tidak akan sibuk dengan orang lain. Dia akan melihat dirinya penuh dengan kekurangan yang butuh untuk diperbaiki. Dan jika dia baik, kebaikannya akan berimbas kepada orang lain. Al-Imam Ahmad rahimahullah taala boleh menyampaikan yang maknanya mata alam tu harfan qatlin nas. Saya tidak pernah belajar biar satu huruf dan yang menjadi motivasi saya adalah orang lain. Maka seorang belajar dan yang menjadi perhatiannya adalah bagaimana memperbaiki diri, kualitas dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, bukan di hadapan manusia. Naam, insyaallah itu yang bisa saya sampaikan di kesempatan kali ini, wallahul musta'an. Kurang lebihnya saya minta maaf, wallahul musta'an. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.